Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Butik. Kali ini saya mau mereview tas imut keluaran dari Michael Kors, yaitu ini dia. Tada. Imut, cantik. Feminim banget. Nih. Michael Kors Jet Set Charm Small Logo Shoulder Bag. Ya. Ini tampak depan. Ini tampak samping kanan. Ini tampak samping kiri. Ini atas. Ini belakang. Ini bawah. Jadi ini seri yang smallnya ya. Kalau seri small itu dia cuman bisa di ini aja, ditentek aja nih. Disolderin ke bahu aja, jadi nggak dapet long strapnya. Nih, bahannya adalah signature cut canvas with pebble liter. Jadi yang ini signature cut canvas. Signature itu adalah bertuliskan, bermotifkan Michael Kors, MKMK gitu ya. Di sini hampir menyeluruh. Sedangkan pebble liternya itu pada bagian wrist di sini, ini ya, ini pebble liter. Di sini juga. Sedangkan yang ini, hardware-nya adalah gold. Jadi pada bagian chain-nya ini gold, pada bagian zipper-nya juga gold, pada bagian kaitannya ini juga gold. Di sini ada logo Michael Kors, di sini ya tulisan Michael Kors, di sininya MK. Ini juga menggunakan hardware-nya gold. Warnanya menyeluruh red atau merah. Di sini ada permainan warna yang di dalam lebih gelap warna merahnya, yang di bagian tulisan MK-nya agak terang. Pada bagian listnya pun di sini warna merah nih. Pada jahitannya pun juga warna merah atau red di sini ya. Ini dia. Ini warna merah. Ukurannya dia ini imut gitu ya. Ukurannya di sini. Untuk panjangnya, panjang pada bagian bawah ini kurang lebih base-nya adalah di 20 nih ya. Base-nya 20 dengan tinggi kurang lebih 11. Nih, kurang lebih 11,5. Ya, 11,5 dengan lebarnya kurang lebih 7. Pada bagian depan tidak ada bukaan, pada bagian belakang juga tidak ada bukaan, tidak ada kantong. Jadi dia langsung dibuka di bagian tengah. Ini ya, bagian tengah. Bukaannya menggunakan zipper. Di sini ada aksesoris. Nih, ada aksesoris untuk pengait zippernya, bahan pebble liter warna merah ini ya. Nih, pada bagian dalamnya ini warnanya coklat muda ya. Ini coklat muda. Di bagian dalam sisi sebelah sini, di sini ada 1 2 3 3 slot kartu. Di sini ada tulisan emboss Michael Kors nih dengan tinta emas. Pada sisi sebelah sini, di sini kosong, tidak ada kantong nih. Di sini ada tag made in-nya ya, nih dia. Dia adalah made in Indonesia, kelihatan nggak? Kita cek. Made in Indonesia. Ini kode tasnya ya. Di sini kelihatan pada bagian belakangnya seperti ini. Ini dia. Sip. Nih, cocok untuk kekondangan, cocok untuk acara-acara arisan atau acara ulang tahun yang tidak memerlukan banyak muatan. Nih, di dalamnya ini masuk ya, handphone masuk, dompet kecil masuk, kemudian mau lipstick dan bedak di sini masih masuk nih. Talinya cuma ada satu,
nih untuk seri yang small, palingnya satu aja, yaitu ini chain tidak bisa dilepas nih ya. Tidak bisa dilepas dan tidak bisa di-adjust. Di sini langsung nyantol ke bahu gini ya, atau kita tenteng seperti ini. Nih. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau kekawinan ini kayak banget nih. Warnanya memang merah, tapi merahnya tidak norak ya. Ini ya. Jadi kalau kalian, menurut aku sih ini kelihatan elegan, apalagi dengan perpaduannya dengan chain yang warna gold ini. Ini dia. Kelengkapannya, yang pertama adalah dia ada care cardnya di sini, ada care card, ya, dan ada dust bag. Nih, ada dust bag pengganti. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai Michael Kors Jet Set Charm Small logo shoulder bag ini, silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara like dan subscribe channel YouTube Ravina Boutique. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.